Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek tahu menyang Kediri, mampir warung tuku kupat. Sapa sing ngaku umat Kanjeng Nabi? Jawab salam kudu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama engkang kaula takzimaken, bapak ibu engkang kaula peteni, serta hadirin sahabat dakwah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dua warisan dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengatur deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang insya Allah berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda terhadap perkembangan Islam. Saudara-saudaraku, pada dasarnya, peranan generasi muda untuk kelangsungan dan kejayaan suatu bangsa bukanlah suatu hal yang remeh dan tidak penting, melainkan suatu hal yang sangat penting dan super penting. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Dikarenakan para pemudalah ke depan yang akan menggantikan peran para pemimpin yang ada sekarang ini. Kalau generasi mudanya sehat, negaranya akan kuat. Kalau generasi mudanya beriman, negaranya akan aman. Kalau generasi mudanya berilmu, negaranya akan maju. Dan jika generasi mudanya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Amin Allahumma, amin. Saudara-saudaraku, akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik itu harus selalu tertanam pada diri para pemuda kita. Di antaranya jujur, amanah, dan akhlak mulia lainnya. Dengan membiasakan karakter mulia sejak dini, insya Allah akan membentuk kepribadian dan membentuk karakter mulia pada diri kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebagai generasi penerus bangsa, cerdas saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan bangsa ini. Namun, harus dilengkapi dengan kerja keras dan tidak kalah pentingnya adalah berakhlak mulia. Saudara-saudaraku, dengan demikian, harapan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang handal dan tangguh akan terwujud. Mau tidak mau, mampu tidak mampu, nasib bangsa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, tergantung pada generasinya yang saat ini masih duduk di bangku-bangku sekolah. Ada sebuah ungkapan, Syubbanul Yaum Rijalul Ghud. Pemuda sekarang adalah calon pemimpin masa depan. Kalau generasi mudanya saat ini dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, juga disertai dengan akhlakul karimah, insya Allah jika nanti tumbuh dewasa, akan bisa mengantarkan bangsa dan negara menjadi negara yang adil dan makmur. Amin Allahumma, amin. Yang terakhir, sebagai generasi muda bangsa, mari giat belajar hingga memperoleh ilmu pengetahuan yang luas dan tentunya harus disertai dengan akhlakul karimah. Sebagai pemegang tongkat estafet penerus perjuangan bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya kepada para pemuda bangsa ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lek suminten dedel kloso, cikap semanten atur kulo. Mangan kupat campur santen, menawi lepat nyun ngapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.